Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan channel Bangku Story nih. Kali ini pagi-pagi ya, Bangku sudah berada di ini nih, jalur rel kereta api yang listringnya atau spurnya nggak ada ya. Ini adalah 100 meter sebelum jembatan Kaligaga ya guys. Yang bulan Maret ini konon harusnya sesuai kata dirut PT KAI sudah harus berfungsi, tapi ini awal Maret jalurnya aja masih belum terpasang relnya guys ya. Kita akan coba ke sana ya guys, seperti apa kondisinya, kita ikuti ya guys. Jangan lupa subscribe Bangku Story di YouTube, mantap ya guys. Ini pemandangan pagi yang sangat indah ya, matahari masih malu-malu untuk muncul. Ini ada dua perbukitan di utara Tonjong ya guys. Kemudian ini ada lengkung rel kereta api, jadi ingat lukisan zaman dulu ya, ketika kita sekolah SD ya, bikin pemandangan gambar landscape ala Tino City ini guys. Ada gunung, ada rel kereta api yang melengkung atau menikung. Nah, ini guys. Nah, ini ada burung-burung juga tuh. Nah, itu burungnya itu tadi lewat ya, guys. Menarik sekali ya, guys. Nah, ini sekitarnya, guys. Sekitarnya. Pagi yang cerah di awal Maret. 1 Maret 2023 guys, sebelum jembatan Kaligagah ya, yang sedang dibangun dan direncanakan sebelum Lebaran 2023 ini sudah bisa difungsikan guys. Kita akan ke sana guys. Ya ini guys, jalur di sebelah selatan jembatan Kaligagah masih belum disambung ya guys, alias masih terputus ya. Padahal ini sudah 1 Maret, berarti target dirut PT KAI bahwa awal Maret sudah bisa difungsikan sepertinya tidak bisa terpenuhi. Ya oke guys, ini kita lihat ya, masih belum dipasang ya relnya ya, untuk menuju jembatan Kaligagah. Kita akan makin mendekat guys. Ya guys, dari kejauhan masih tampak ya kren atau apa istilahnya ya, alat-alat untuk membantu pekerjaan yang masih terpasang ya. Tuh. Tapi girdernya tampaknya sudah tersambung ya guys. Kita lihatlah sedang mengerjakan apa ya guys. Ya guys, ini kurang lebih hanya 30 meter ya dari badan jembatan ya. Tampak masih pembangunan dak jembatan ya, bagian di atas girder itu guys. Masih sedang pengecoran. Kemudian abutmen juga baru sedang meratakan tanah nih guys, untuk menghubungkan ini ya, jalur kereta api dengan badan jembatan ya. Istilah teknisnya kalau nggak salah abutmen ya, itu masih sedang diuruk dengan tanah guys. Ini pemandangan sekitar ya, gunung-gunung. Nah ini guys, saya perbesar. Saya akan beralih ke jalur hilir ya, yang dipakai untuk lalu lintas kereta api antara stasiun Bimbi dan stasiun Linggapura guys. Aman karena baru saja kereta api Kamandaka lewat dan akan lewat lagi nanti jam 7 ya, Ranggacati atau juga kereta KTL Pertamina guys. Ini jalur yang mengarah ke stasiun Bimbi aja guys, melewati
Tegal Timur, Kalijurang. Nah ini guys, kalau kita lihat dari sisi selatan dari jalur hilir, ya sedang pengecoran ya, apa istilahnya itu, kayak ya, intinya itulah, saya secara teknis kurang memahami, saya update aja melihat ini kondisinya. Kalau girdernya sudah tersambung guys, sudah tersambung girdernya tuh sampai sana. Iya. Ya ya. Ini masih pagi ya, jadi belum ada para pekerja ya guys. Ya guys, jembatan tampak lebih tinggi ya daripada jembatan di jalur hilir. Namun itu adalah hanya tembok samping di kanan kiri dak ya guys. Ya guys, Bang Flu akan mencoba masuk ya ke dak jembatan yang sedang dibangun ini guys, seperti apa keadaannya. Ya guys, ini Bang Flu sedang berada di atas dak jembatan Kaligaga ya. Seperti lorong ini guys. Lantai jembatan sudah selesai. Tinggal finishing ya, yang di sebelah selatan guys. Dan sudah disiapkan ini relnya sama bantalan untuk dipasang di sini. Ya ini guys, seperti lorong ya. Ini nanti kan ditumpuk batu-batu balas guys. Kemudian baru di atasnya rel ya, ini bantalannya sudah disiapkan, juga rel-relnya nih guys. Nah ini bisa untuk merawat ini guys, ini di samping relnya ada belurung ya, ada trotoar ini bisa untuk lewat. Itu ada orang-orang sedang apa berjemur. Ini relnya sudah siap, rel pendek. Karena ini kan posisinya lengkung ya guys, gak mungkin pakai rel yang panjang. Ya guys, Bang Flu merasa beruntung ya bisa menyaksikan progres pembangunan jembatan Kaligaga yang runtuh Januari 2021 lalu guys, dan akan menjadi jejak digital bagaimana jembatan ini kembali dibangun. Ya, sangat terdengar ya guys suara gemercik air, arus air Kaligaga ini direkam dari atas jembatan baru nih guys. Ini ke arah utara ya, menuju ke stasiun Gapura guys. Ini trotoarnya, apakah nanti berarti di ketinggian balas itu rata dengan trotoar ini guys. Ini ada tembok yang dalam penyelesaian yang sebelah selatan sana. Ini bantalan yang akan dipakai guys di jembatan yang punya panjang 165 meter ini. Dengan bentangan 165 meter itu, tiang jembatan hanya menggunakan satu tiang ya guys. Ini pemandangan di sisi timur jembatan ya guys. Kaligaga tampak keruh karena habis banjir semalam guys. Ya,
kembali ke belakang ya guys, jembatan Kali Glagah yang dibangun Stads Purwakarta pada 1916 putus pada Januari tahun 2021 dan jembatan lama akhirnya dirobohkan semuanya dan dibangun jembatan baru sama sekali. Dan kereta api untuk lintas stasiun Ningkapura sampai stasiun Bumiayu menggunakan satu jalur yakni jalur hilir secara bergantian. Demikian guys update Bangku Story tentang pembangunan kembali jembatan Kali Glagah. Terima kasih telah menonton video ini dan terus dukung Bangku Story channel. Luar biasa, comment, like and subscribe punya Bangku ya. Dadah.